Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini videonya unboxing ya. Jadi ceritanya aku beli meja nakas dan rak serbaguna yang aku beli di Shopee, yang tentu aja harganya sangat terjangkau ya teman-teman. Oke, langsung aja. Produk pertama yang aku beli adalah meja nakas. Nah, sebenarnya meja nakas ini aku gunain untuk di kolong meja kerja aku, karena laci kolong meja kerja itu harganya kan mahal ya teman-teman. Jadi aku belinya meja nakas aja. Meja nakas ini aku beli di toko Murah Jaya Makmur, harganya itu Rp210.000. Bahannya terbuat dari particle board yang dilapisi PVC. Panjangnya itu 40 cm, tingginya 58 cm, dan lebarnya 31 cm. Beratnya lumayan ya teman-teman, sekitar 5 kiloan. Jadi menurut aku ini lumayan kokoh ya. Produk yang kedua, aku beli rak dinding serbaguna. Kalian bisa taruh kosmetik atau bisa menjadi rak bumbu. Berat totalnya itu bisa mencapai 3 kilo. Jadi menurut aku ini lumayan kokoh ya. Materialnya terbuat dari PVC atau disebut wood plastic composite, yang artinya campuran kayu dan plastik. Ini lengkap dengan baut-bautnya ya, jadi kalian langsung pasang aja di bor atau di paku. Oh ya, panjangnya itu 50 cm dan tingginya itu 19 cm. Aku beli di Davisi Store, harganya itu Rp35.000. Produk yang ketiga, aku beli rak kosmetik. Ini bisa taruh di meja kerja atau di meja rias kalian. Sama, ini bahannya dari PVC. Kalau ini nggak ada bautnya ya, jadi cuma langsung pasang, dimasukin ke lubang-lubangnya aja. Panjangnya 28 cm dan tingginya 40 cm. Aku beli sama di Davisi Store dengan harganya Rp45.000. Produk yang terakhir, aku beli ambalan 3 susun, ukurannya itu 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Beban beratnya kira-kira sama ya teman-teman, sekitar 3 kiloan. Dan ini juga ada baut-bautnya, lengkap, jadi tinggal pasang aja. Bahannya masih sama, yaitu PVC. Aku beli di Aones, harganya itu Rp59.900. Nah, gimana menurut kalian? Harganya murah-murah kan? Oke, ya itu tadi unboxing aku hari ini. Semoga informasi mengenai produk ini bermanfaat untuk kalian ya. Like video ini, share ke teman-teman kalian, dan untuk sekedar sharing-sharing bisa komen di bawah ya. Jangan lupa di-subscribe juga channel ini. Wassalamualaikum, bye-bye.